Bek Timnas Indonesia Justin Hubner menyampaikan permintaan maafnya pada publik sepak bola tanah air usai melakukan blunder fatal dalam laga uji coba melawan Libya Selasa 2 Januari 2024 di Turkiye. Kesalahan Hubner jadi salah satu faktor kekalahan telak skuad Garuda. Timnas Indonesia dilumat 0-4 oleh Libya sekaligus menjadi noda pada debut Hubner bersama tim senior. Dalam permintaan maaf yang ia unggah di cerita Instagram tersebut, Justin berjanji akan terus melaju dan melakukan lebih baik dari yang ditunjukkan pada laga melawan Libya. Adapun pada laga itu, Justin Hubner masuk pada awal babak kedua menggantikan Ricky Kambuaya. Performanya sejatinya cukup bagus dalam membaca permainan. Dirinya sempat melepaskan tembakan dan memperlihatkan umpan berkelas. Pengalaman bermain di Inggris mampu ditunjukkannya dengan baik. Tetapi, chemistry yang belum terbangun di lini belakang maupun tengah membuatnya kesulitan. Di lain sisi, pemain klub Wolverhampton Wanderers tersebut juga mengakui laga debutnya ini tak berjalan mudah. Namun, Justin senang dapat memainkan laga pertamanya bersama Timnas Indonesia. Adapun Justin baru bergabung bersama skuad Garuda pada 1 Januari 2024 dan langsung diberikan kesempatan main oleh pelatih Sintayong. Ia tidak mengikuti sejak awal pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turkiye. Terlepas dari hal tersebut, Timnas Indonesia masih akan bertemu Libya sekali lagi pada Jumat 5 Januari 2024 mendatang.